pakai kusen aluminium atau kusen UPVC ya. Kusen aluminium sama kusen UPVC ini udah jadi alternatif untuk pengganti kusen kayu. Kedua jenis kusen ini udah murah, ringan, anti rayap lagi. Jadi pilih yang mana ya? Yang pertama, perbedaan materialnya. Kalau kusen aluminium terbuat dari aluminium yang jelas-jelas adalah metal, sedangkan UPVC adalah bahan semacam plastik yang bahannya tuh mirip kayak pipa paralon. Kedua material ini sebenarnya sama-sama ringan, sama-sama kuat, dan juga tahan cuaca. Gimana dengan ketahanan panas dari masing-masing material ini? Logam aluminium tentunya lebih tahan panas dibandingkan UPVC yang bisa meleleh. Tapi bahan aluminium tentunya tetap melambatkan panas, jadi kalau seandainya ada kebakaran ya tetap akan terasa panas. Kalau dengan ketahanan kelembabannya, kusen UPVC sebenarnya lebih unggul, makanya ini lebih banyak diterapkan di tempat-tempat yang basah seperti kamar mandi. Sedangkan kusen aluminium, kalau nggak dikasih lapisan tahan karat yang baik, nantinya bisa berkarat akibat basah. Kalau soal pemasangannya, sebenarnya kedua-duanya juga cukup mudah dipasang, cukup dengan dibaut aja. Tapi kalau kusen UPVC, biasanya di dalamnya sudah ada rangkanya, jadi harus butuh trik khusus untuk membautnya. Kalau soal estetika, untuk kedua jenis kusen ini, sekarang udah terdapat banyak warna dan motif yang ada di pasaran. Jadi nggak usah ragu lagi untuk pilih-pilihnya. Mau warna yang polos untuk kesan minimalis, atau yang bentuk motif kayu untuk kesan lebih natural, semua bisa.